mengungkapkan perasaan cinta memang tak hanya dilakukan saat perayaan Hari Kasih Sayang saja. Setiap hari harusnya menjadi hari yang penuh cinta. Meski terkesan klise, namun demikian pernyataan yang terlontar dari bibir Shirin Sungkar saat ditanya seperti apa momen Valentine-nya yang paling berkesan. Masih lama, masih lama. Pacar saya, fans yang suka ngasih biasa. Aku nggak pernah ngelain Valentine. Biasanya ngelain Valentine aku sama pacar aku majalah-majalah sih, cover biasanya gitu. Bisa punya pacar. Kadang-kadang itu kan, kalau nggak infotainment ya. Sejak berpacaran dengan Tengku Wisnu, Shirin mengaku tak pernah merayakan hari Valentine. Meski ia membantah jika kekasihnya Tengku Wisnu disebut kurang romantis, justru sebaliknya, setiap ada kesempatan, pria yang menghuni hatinya tersebut selalu memperlihatkan cintanya dengan perhatian yang tulus. Cuman syarat gitu ya, ganti-ganti, tuker-tukeran gitu. Cuman aku sih gak terlalu mikirin gitu. Kalau bisa romantis ya romantis tiap hari, itu gak cuman kalau kita ngajar.